tandanya kita orang anak-anak kreatif, Christine. Hah? Kreatif bagaimana berantakan begini? Ini tandanya kamu orang anak-anak malas. Kreatif, kreatif bakotor iyo. Christine, kamu lihat Rifan. Kenapa? Kamu orang pasti takut ketemu Rifan toh? Bukan takut, Christine. Rifan itu pasti sombong karena Argentinanya juara. Jujur saja, kamu orang takut dia mau gara toh? Siapa yang takut? Julio, Rifan datang, Julio. Aduh, habis tuh orang Noel. Bilang tadi tidak takut. Ayo turun pergi dari sini, Noel. Tidak usah, Pincen. Buat apa takut? Dia mau gara tuh orang Noel. Mau jawab apa nanti? Dengar ya, Julio, Pincen. Tidak ada orang yang mati karena digara. Pincen itu takut, Noel. Karena Ronaldonya kalah dibanding Messi. Siapa yang bilang Ronaldo kalah dengan Messi? Kamu, Christine? Saya yang bilang. Messi so dapat piala dunia. Ronaldo itu so pernah. Kenapa, Pincen? Belum pernah? Belum, Noel. Aduh, kasihan. Belanda juga belum pernah, Noel. Saya tahu, Julio. Tidak usah dibilang-bilang. Aduh. Berantakan sekali. Kayak perasaannya pendukung Prancis tadi malam. Betul tuh apa saya bilang. Rifan pasti mau bagara turang. Dia bagara Prancis, Pincen. Oh, untung saya Portugal. Saya Jerman. Itu toh. Tidak ada Prancis di antara kita orang. Santai, boy. Saya tahu tadi malam kamu orang pasti berharap Prancis yang menang, toh? Betul itu, Rifan. Tapi kenapa jersimu kamu suka sebegitu? Ini artinya, Christine. Sekarang Argentina di posisi paling atas di dunia sepak bola. Iyo, Christine, paling atas kemujurannya. Oh, kau Jerman yang paling atas apesnya? Jangan banyak omong, juara dunia ini. Kenapa kamu ketawa, Christine? Biar kamu jago masak-masak. Tidak ada piala dunianya. Ikut dusun kap saja sana. Biar saja. Yang penting saya tidak pernah menangis di lapangan. Betul itu, Inces. Eh, Messi juga tadi malam menangis di lapangan, Rifan. Eh, itu air mata bahagia, Pincen. Beda dengan air matanya Ronaldo. Air mata kehancuran. Kenapa kamu suka sekali bagara teman, Rifan? Supaya tidak sia-sia Argentina menanglah. Memangnya Argentina juara dunia, kamu sudah dapat apa, Rifan? Iya, kamu sudah dapat apa, Rifan? Aduh, pertanyaan-pertanyaannya orang-orang kalah. Nggak kelas banget sih. Kalian baru belajar ngefans bola ya. Kalau kemarin Portugal yang juara, Pincen, pasti kamu belagu. Kalau Belanda yang juara, saya so tidak tahu bagaimana sombongmu itu, Noel. Apalagi kamu, Julio. Kalau Jerman yang juara, paling so ganti knalpot racing pansermu itu. Giliran saya senang karena Argentina juara. Kamu tanya saya dapat apa? Nggak matching kali pertanyaannya kalian itu.
lihat modelmu begini, Rifan. Saya pingin jadi timnas Arab. Kenapa, Noel? Biar Argentina juara dunia tahun ini, Julio. Tapi Arab suka sekala. Memangnya yang pernah kasih kalah Argentina di Piala Dunia tahun ini dapat piala? Belajar optimis dari Argentina. Biar kalah di awal, jangan pernah menyerah. Berjuang terus, pasti juara. Terus, jangan lupa bikin kejutan kayak Messi sebelum pensiun kasih Piala Dunia sama negaranya. Bukan kayak Ronaldo dengan Neymar, cuma kasih air mata sama negaranya. Kalau itu air mata duyung, boleh-boleh aja, bisa bikin jimat.